guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku sedang berada di Kota Rantau Prapat dan aku akan berkunjung ke salah satu wisata kuliner yang sangat legendaris di Kota Rantau Prapat nih guys. Jadi ada namanya Roti Akul orang bilang guys nih. Udah sampai kita ya guys, lokasinya dekat Simpang Ampat Kota Rantau Prapat. Nih, kita cari parkir terlebih dahulu guys nih. Lihat, wow. Sudah parkir ya guys, sering guys. Parkir dulu guys, cari tempat parkir dulu. Gak full ya? Jauh kali ya kan full. Sepertinya di sini kita dapat guys. Oke guys, kita sudah selesai parkir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu dia guys, Simpang Ampat dari Kota Rantau Prapat. Kalau ke sana itu arah ke Medan. Kalau ke sananya itu arah Pekanbaru guys. Nah, jadi sebelah kanan dia itu guys. Oke guys, ini aku sama istri aku ya guys, sayang. Kita mau coba wisata kuliner ya baby ya. Nah ini dia guys, katanya sangat legendaris. Jadi kalau teman-teman nanya apa sih oleh-oleh dari Kota Rantau Prapat, bawa aja roti nih guys. Roti aku, roti bakar katanya guys. Nah ini dia guys, tempat wisata kuliner yang wajib dikunjungi di Kota Rantau Prapat. Roti Akur, The Akur, Gede Akur, Roti Akur Y6 tuh ada dua. Jadi tadi aku juga udah tanya juga ya, ternyata ini sama aja sih karena mereka saudara katanya guys, makanya namanya The Akur juga ini ya, mungkin akur ya. Nah bismillahirrahmanirrahim, rame banget nih guys, parkirnya juga udah full, masih pagi nih ya. Ini ya The Akur, seperti ini dia guys suasananya. Nah ini dia proses pembakarannya. Bang izin ya bang. Bang mau pesen gimana nih bang? Bisa di sini, bisa di kasir. Bang. Bisa di sini saya kasir. Boleh lihat menunya bangku? Tiga topping apa aja tuh bang? Serikaya, mentega gula, mentega seres. Serikaya, mentega gula sama mentega seres. Cuma tiga itu aja ya? Yang paling enak apa tuh bang? Yang paling best seller ya? Serikaya. Oh pesen serikaya ya bang? Satu. Berapa harganya bang satu? 12.000. Nah ini abangnya guys, tadi kita udah tanya-tanya juga. Jadi ada tiga topping ya bang ya, cuma tiga topping dia guys. Ini rotinya bang ya, pesan satu ya bangku ya. Lagi dibakar ya bang ya. Bara apinya juga menggunakan arang biasa ya bang ya, bukan listrik ya. Bikin bang dengan abang siapa bang? Bang Sandi. Nah ini bang Sandi guys. Tuh rotinya sangat banyak, rame banget nih. Nah ini dia, seperti ini dia di dalamnya. Jadi aku video juga ya guys. Nah sedia juga ada jus juga dan minuman ya. Sejak 1896 nih guys. Nih rame banget. Untuk kopi ada juga ya bang ya. Oh kopi ada juga nih guys. Kita juga pesan kopi nih, kopi hitam dan ada kopi susu. Okay. Pesan kopi. Itu kopi apa itu bang? Kopi susu bang? Teh susu dingin. Teh susu dingin. Oh ini abang yang ini juga ternyata guys. Berapa harganya bang teh susu dingin? 13.000. Ada apa aja bang kalau untuk minumannya jenisnya? Kopi susu panas dingin. Kopi susu panas dingin. Teh susu panas dingin. Teh susu panas dingin. Milo panas dingin dan lemon tea. Dan kopi biasa tadi ya, kopi hitam. Jenis kopinya kopi apa itu bang? Dari mana? Robusta. Kopi Robusta ya? Sidikalang ya? Oh ternyata dari Sidikalang guys. Bang pesen yang spesial lah bang kopinya? Apa? Kopinya yang spesial apa itu biasanya? Biasanya di sini yang spesial dia kopi susu. Kopi susu ya? Pesen satu ya bangku. Panas, dingin. Dingin aja bang. Ini aku video nggak apa-apa bang ya? Kopi susu dingin. Iya. Udah tahun 1896, berarti tahun sudah tahun berapa itu? Hampir 100 tahun juga ya kan? Iya bangku ya. Oh. 1896 berarti berapa itu bang? 126 tahun ya? Udah berapa generasi tuh bangku? Tiga, bang. Tiga generasi ya bangku ya?
Oh ini guys, kukunya guys. Jadi teman-teman yang kalian top dapat wajib singgah kemari. Oh, ini. Izin ambil video ya bangku ya. Oke okay, bangku. Bang siapa namanya bangku? Sutanto. Susanto. Susanto. Oh bang Susanto guys, namanya orang Jawa guys. Bang Susanto. Punya aku tadi satu ya bangku ya. Agak rame guys, memang agak keteter sih kalau bahasa ininya. Harganya juga sangat terjangkau ya. Seperti ini dia guys, aku ambilin. Sangat ini ya, masih tradisional, duduknya juga sederhana. Disponsori rokok ini kayaknya ya, gaya dalam pergaulan galan, rokok galan. Nah seperti ini dia guys, di luar orang-orang dinas, ngobrol politik, ngobrol bisnis bersama kolega. Di sebelahnya juga sama ya guys, karena katanya saudara juga. Sangat ramai banget nih parkiran. Udah siap abangku? Belum abangku? Siap. Nih guys. Masih pagi udah antri ya abangku ya kan? Bukanya dari jam berapa aja abangku? Jam 8 sampai jam 11 malam. Nah, buat teman-teman yang mau kemari itu bukanya jam 8 pagi sampai jam 11 malam ya, Bang ya. Wah, sangat panjang juga sih waktunya tuh, guys. Itu proses kopinya, kopi Sidikalang nih, yang orang Sidikalang harus bangga ya, kopinya sangat terkenal, enak katanya guys. Namun untuk minum spesialnya itu ada minum kopi teh susu dingin yang spesial di sini guys. Oke guys, pesan kita udah siap. Berapa bangku? Salawe, amin. Sama minumnya tadi ya? Ini tadi harganya berapa? 12.000 yang ini guys, amin. Yang esnya bangku? 13.000. Udah sama esnya tadi ya? Oke, makasih ya bang ya. Oke guys. Oke bangku, bang siapa namanya bangku? Bang? Adam. Adam, oke bang Adam, makasih bang ya. Oke guys, pesanan kita sudah dapat guys. Tadi aku sama istri aku guys, jadi ini nih guys. Jadi ada dua nih di akur pesanan kita. Ini sebenarnya sama aja sih guys, karena kakak beradik katanya tadi sama pelayannya aku tanya, kakak beradik kandung, jadi dia sama saja sebenarnya. Oke guys, ini sama istri aku guys. Iya. Thank you. Oke guys, gimana rasanya Beb? Udah dicobain? Udah, ini kentalnya. Nah ini dia guys. Sudah 6 generasi tadi katanya guys. Ini yang spesial tadi teh susu dingin cappuccino. Susu cappuccino dingin guys. Kita nggak berani kopi pahit karena iya. Kita bermasalah. Coba yang rasanya guys. Ayo beli yang rasa apa tuh? Yang spesial di saya. Oh meleleh. Tekstur rotinya juga sangat natural dan rasa ininya sih yang spesial ya guys. Bakar ya kan? Ini apa namanya? Selai. Selainya. Serikaya. Itu serikaya, enak banget. Ini serikaya juga buatan sendiri guys. Jadi fresh ya. Enggak sampai 3 hari atau seminggu aja. Wah. Jadi kami jam lagi itu udah cocok banget untuk orang ini guys. Mungkin ini aja guys informasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita lanjut ya guys.